Perseteruan antara komedian Sule dan Teddy Pardiana masih berlanjut. Diinformasikan bahwa Sule meminta Teddy Pardiana supaya sabar mengenai pembagian harta warisan Lina Jubaidah. Sule juga mengatakan Teddy tak perlu takut jika anaknya, yakni Bintang, tidak mendapat jatah warisan Lina. Dilansir Tribun Seleb, Sule menyarankan jika lebih baik Teddy mencari nafkah untuk anaknya dengan mendiang Lina. Lebih lanjut, Sule meminta Teddy untuk lebih bersabar lagi menunggu pembagian harta warisan Lina. Sule mengatakan masih perlu memastikan berapa jumlah harta warisan tersebut baru kemudian dibagikan. Terkait polemik Teddy dengan Putri Delina dan Rizky Febian, Sule memastikan jika anak-anaknya tak akan menguasai harta warisan Lina. Sule juga meyakinkan jika anak-anaknya tidak akan berbuat demikian. Jika terkait pembagian harta warisan, ada aturan-aturannya sehingga proses membutuhkan waktu. Terlebih lagi, Sule menegaskan jika dalam polemik harta warisan Lina bukan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Namun, lebih baik mencari solusi untuk menyelesaikan masalah. Demikianlah informasi dari Tribun News Update kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!